Assalamualaikum. Okay guys, apa khabar semua? Okay, kita bertemu lagi dalam video ni kali ni. Okay, macam biasa saya memandu kereta Fujo MPV 5008. Okay, so kereta ni sebenarnya saya beli pada tahun 2019 lah. Jadi dah 5 tahun dah guna. So okay, macam biasa mesti ramai yang tertanya ataupun nak suruh saya ceritakan kenapa saya beli kereta Fujo ni kan. Mesti nak tahu kenapa kereta Fujo, kenapa tidak kereta Honda kan. Okay, sebelum tu cuba tengok apa ni view kat sini. Cuba teka sekarang saya sedang memandu di mana. Okey, kau tengok keadaan cuaca sini. Lah ni lah kan, nampak best lah kan, cuaca hujan. Jadi tak ada lah rasa panas. Saat saya letak akan atas phone holder. Okay, minta maaf lah sebab suara pun tak apa-apa nak okay. Ni pun baru baik lah kan, daripada sakit tekak apa semua tu. Okay, hari ni 12 Syawal lah, jadi hari raya yang ke-12 lah hari ni. Okay, okay, macam mana dah dapat teka di mana saya sedang memandu dan ni kan. Cuba teka kanan. Okay, so kalau nak cerita pasal writer ni kan, okay, ni writer saya MPV 5008. Dia ni model ni model facelift lah, keluaran tahun 2014. Okay, yang untuk versi yang dijual dekat market ni